Pantai Pasir Padi menjadi tambahan deretan tempat wisata yang ada di Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Pulau Bangka. Lokasi Pantai Pasir Padi yang menghadap langsung ke Laut Cina Selatan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Meskipun di sisi lain, air Pantai Pasir Padi sering pasang saat hari mulai sore. Lokasi Pantai Pasir Padi terletak di Kepulauan Bangka. Pantai Pasir Padi berada di Jalan Pantai Pasir Padi Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Akses jalan menuju Pantai Pasir Padi sangatlah mudah, serta bisa dilalui oleh kendaraan bermotor maupun mobil hingga ke area parkir Pantai Pasir Padi. Jarak Pantai Pasir Padi dari pusat kota Pangkal Pinang sekitar 10 km, dengan waktu tempuh hanya 20 menit perjalanan. Sebelum sampai di area parkiran, kendaraan pengunjung akan melewati sepanjang pesisir Pantai Pasir Padi. Jadi kan Pantai Pasir Padi ini ramai pengunjungnya hari Sabtu dan Minggu. Kami beserta teman-teman komunitas berkuda ini di samping anti klip kalau motor mobil itu mungkin kalau kena lumpur atau kena air genangan air mungkin susah. Tapi kalau kuda aman. Kan kuda ini juga kita seperti muslim ini ada sunnah juga berkuda memanah dan berenang. Jadi di samping patroli humanis, patroli dengan senyum sapa salam, ada efek lain juga yaitu olahraga. Kita patroli berkuda ini bisa lebih mempererat kapan. Karena kuda ini kan unik, Bu. Uniknya kenapa? Kuda ini mengajarkan kita rasa empati, sensitif. Bagi kebanyakan orang, mungkin akan kebingungan di mana padinya. Jadi, sejarah Pantai Pasir Padi di sekitar pesisir pantai.